Hey, what's up guys, asyik kat sini. So aku very excited gila sebab nak ajar korang ataupun nak buat satu tutorial pasal Lightroom again. So this is one part of basic pasal tone curve. Okay, so siapa yang rasa tone curve ni agak-agak macam mencabar sikit. So bagi aku tone curve ni pada awalnya dulu aku tak sentuh langsung sebab aku rasa macam at mat masa form 5. Tapi sekarang, at mat bagi aku, campur fizik is After Effect. So, I need to learn something about After Effect. And then, aku akan buat tutorial pasal After Effect juga. Since ramai yang request untuk After Effect. So, now kita sabar dulu. Intro dulu. Okay now guys, kita jump kepada kita punya PC and then aku tunjuk apa itu tone curve and macam mana kita nak apply dia secara basic atau basic. This is not pro one, tapi untuk korang tahu apa itu tone curve, okay jom kita masuk dalam PC. Okay now guys, kita masuk kita dalam kita punya Lightroom Classic CC and now okay, sekarang ni aku ada gambar satu gradient, okay layout gradient. So di belah side kiri kita ni kita ada the dark side and this is the bright side. Okay, so kita akan masuk ke tone curve. Okay, so untuk basic things about tone curve adalah satu petak ni. Okay, satu petak daripada atas sampai bawah, kiri dan kanan. Okay, so aku nak kenalkan dulu. The first thing di belah kanan adalah the bright side. Okay, the belah kiri ni adalah the dark side. So this is black one and this is the white one. Okay, tengah ni kita panggil dia sebagai mid-tone. Okay, so kalau move kan yang belah kanan sekali ni, aku down kan ke bawah, so dia akan jadi gelap gambar tu. Okay, faham eh? And then yang belah kiri ni kalau aku naikkan ke atas, dia akan menjadi white. So bawah ni adalah gelap, yang belah atas ni, belah kanan ni adalah cerah. Okay, putih lah maknanya. Okay, so kat tengah ni apa pula? Okay, kat tengah ni adalah mid tone. So bila aku adjustkan, kau nampak tak dia punya perbezaan di kat belah tengah saja. Faham eh? Okay, so kalau aku gelapkan kat bawah, so dia gelapkan kat bawah saja. Dekat kanan still cerah. Okay, nampak yang tu. Okay, this one yang belah kanan, point belah pertama adalah highlight. So bila aku ketengahkan ke atas kan benda ni, nampak tak dia punya position mana yang gerak. Okay, so macam tu juga kat belah bawah ni. Okay, poin pertama yang belah bawah ni adalah shadow. So kalau kita move kan, dia akan nampak macam ni lah. Okay, faham eh dekat tu. Alright, so kebiasaan ni untuk apply tone curve ni adalah orang akan letak 1, 2 and 3 point. So dia akan letak, the first one is highlight, mid tones and shadow. So atas bawah ni adalah white and black. Okay, so bila kita tengok mana-mana fotografer ataupun Instagramers yang post gambar dia ataupun tutorial yang lain, and kita akan nampak satu benda yang famous berkaitan dengan tone curve is S curve. So dia akan main dengan S curve saja, okay, faham eh? Okay, dia akan turunkan mid tones, naikkan highlight and naikkan shadow sikit macam tu, and then dia pop upkan shadow apa ni, black kat bawah ni, and then dia akan nampak just a little bit a tone curve. Alright, so tone curve lah dah, S curve, sorry. Okay, so bila dia downkan ni habis, cantik, bagi cantik baik ni. Okay, so nampak dia punya bentuk is S curve. Okay, this is the point yang aku cakap benda tu adalah sangat famous. Okay, S curve adalah benda yang famous untuk createkan tone yang berlainan daripada gambar asal korang. Okay, so macam mana nak tengok dia punya perbezaan dia adalah time dekat sini. Okay, aku ambilkan satu contoh gambar ni. Okay, siapa nak try guna gambar ni, aku ada sediakan link dekat bawah. Kau boleh download terus and kau try sendiri. Buka Lightroom korang. Okay, boleh eh? Okay, so dekat mana yang aku cerita pasal highlight, midtones and shadow ni? Okay, so kebiasaannya orang akan buat 3 point ni dulu and then dia akan gunakan point yang pertama, naikkan highlight, turunkan midtones, gelapkan bahagian tengah tu, and then turunkan sikit lagi shadow, naikkan sedikit black, turunkan sikit white, dan korang tengok dia punya perbezaan dia.
okay, sebelum dan selepas. Nampak tak dia punya kontras naik? And then daripada gambar asal, okay, this is before and this is after. Okay, kalau kau puasa gambar before ni adalah satu gambar yang flat. Okay, bila kita applykan S-curve ni, dah cukup untuk menaikkan sedikit kontras ni. Okay, so, to the basic things about tool curve. Okay, kita reset balik and kita kembali pada gambar gradient ni. Okay, so yang tu channel dia adalah RGB. So dia mengawal semua sekali color basic red, green and blue. Okay, untuk the first basic pasal tool curve. Kalau kau perasan dekat belah RGB ni, bila kita klik dia ada red, green and blue untuk color asas. Okay, so red ni dia akan cover semua color yang ada dalam tu, dalam kita punya gambar tu, pasal merah saja. Okay, kat mana nak tengok? Okay, contoh lah, kalau aku pop-upkan belah atas, okay, bila dia split macam ni, dia punya dekat kita punya tone, kita punya layout ni, okay, bila kita naikkan dia punya highlight, automatic dia punya highlight merah tu akan naik sekali. Faham eh? Okay, bila kita klik mid-tone merah tengah ni, dia punya mid-tone color merah akan naik. Sama juga dengan shadow, dia akan pop-upkan shadow merah, sub-black juga, dia akan pop-upkan dia punya the black color, the dark side of merah. Okay, faham setakat tu. Okay, so kita ada secondary color. Secondary color, aku pun lupa dia punya terms, tapi lepas pada RGB, kita ada CMYK. Ingat tak CMYK? Cyan, magenta, yellow and black. Right? Yellow and yellow CMYK. Sepatutnya cyan. Okay, tak apa, kita tengok one by one. Okay, the opposite side of red is cyan. Okay, so kalau kita downkan dia punya mid-tones, nampak tak? Dia akan berubah kepada cyan. Okay, highlight pun sama. Okay, kalau shadow pun sama. So the opposite side of red is cyan. Okay, kita pergi ke green. Sama juga mid-tones dia, kalau kita naikkan dia akan jadi green. Then the opposite color is magenta. Alright, okay, so the next one is blue. So bila kita pop-upkan ke atas, dia akan jadi biru. And the opposite color is yellow. Okay, so korang faham eh? So the opposite side of RGB is red become to cyan, green become to magenta, and blue become to yellow. Okay, so faham part tu. Alright, so macam mana kita nak guna? Okay, so macam mana kita nak gunakan kita punya RGB tone curve ni? Kan, macam channel red, green, blue. Okay, so pada knowledge aku, kita nak gunakan depends on kita punya gambar actually. Okay, so katakan kau punya gambar masa tu kau punya skin tone subjek tu terlampau merah. So kalau kita tak nak control dekat color dia punya skin tone tu, kita just pergi dekat tone curve and adjust kita punya dekat mana part yang kita nak. So which is, kalau contoh gambar ni, okay, gambar ni kat belah sini, tak, kalau nampak kat sini ni orange, okay, ataupun kalau kita time shoot tu nampak macam merah, kita pergi dekat merah and kita downkan dia punya mood, maybe dekat sini highlight ataupun shadow. So kita pergi dekat highlight and kita kurangkan. Okay, nampak tak dia punya perbezaan dia? Kalau dia punya tu terlampau merah lah cerita dia, kalau dia tak merah sangat tak apa. So which is, kita gunakan red, green or blue yang single punya tu, bukan RGB. Okay, yang satu-satu tu kita guna time mana? Time benda kat gambar kita ni obvious nampak, antara red, green or blue. Okay, faham eh? Kat situ aku pun nak cakap banyak pun takut korang tak boleh nak kecap. So that's the simple things about tone curve. Which is, kalau korang kebiasaannya, kalau korang nak try dulu mana-mana capture gambar yang korang ambil, so try apply dengan S-curve yang aku ajar tadi tu. Okay, so dengan S-curve sebenarnya korang dah boleh dapat korang punya the different thing about gambar asal. Right? So actually kalau kalau korang dah mahir untuk the first thing about apa ni, S-curve, kat situ korang dah boleh apply ataupun nampak dia punya perbezaan antara gambar asal dengan gambar yang dah diedit.
So situ dah ada 4 tone macam biasa dah. So this tone curve ni adalah satu part yang kita boleh buat kita punya tone sendiri. Okay, so aku nak cerita lagi sikit pasal the dark side ni, yang belah kiri, yang belah kiri tone curve ni. Okay, so bila kita pop up kan dia ke atas, okay, nak more to white kan. So korang akan nampak dia punya tone ni, dia akan menjadi ke arah film punya style. Okay, Instagram pun banyak, dia macam fade lah, cerita dia fade lah. Okay, kau nak tambahkan kau punya fade dekat sini lah cerita dia. Tak payah nak pergi dekat lain-lain. And kau boleh pergi dekat sini, kau nak tambah fade macam mana pun dapat tambah lah. Tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Depends on mood. Okay, sebenarnya belajar gambar ni tak ada salah dan tak ada betul, as long as korang boleh explore something new and then create by your own, that's good enough. Okay, so aku tak ada benda nak promote hari ni. Aku just nak minta kalau korang suka video ni, korang hit the like button, subscribe and pull the notification kat bawah tu, bell tu, okay, 2019 punya style. Then apa lagi, I see you the next video. See ya. Breaking every bone, now I see all these aches and make you grow. And every fall has a rise, every burn has a flame.